sosialisasi operasi keselamatan berlalu lintas tahun 2018 dan PPGD oleh Satlantas Polresta Jambi. Dalam sosialisasi operasi keselamatan berlalu lintas tahun 2018, hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Lantas Polresta Jambi, AKP Hani, Kasubnit Dikyasa Satlantas Polresta Jambi, Ibda Sarno, Perwakilan Jasara Harja, Ojek Online, Grab, dan Asosiasi Drive Online. Dalam acara tersebut, persembahan senam lalu lintas oleh pelopor lalu lintas Polresta Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Kasubnit Dikyasa Ibda Sarno juga mengatakan dalam sambutannya, tentunya pengemudi ojek online terdepan dan sopan santun. Acara selanjutnya dalam kegiatan tersebut, cara penanganan pertama gawat darurat korban kecelakaan lalu lintas. Dan di akhir acara tersebut, penandatanganan asosiasi drive online oleh Gojek dan Grab. Dalam kegiatan tersebut, AKP Hardi mengatakan, dalam rangka operasi keselamatan tahun 2018, melakukan kegiatan pertama yaitu safety riding, baik dari kepolisian dan Yamaha yang menjadi pendengar yaitu driver ojek online. Kemudian, kegiatan kedua yaitu pertolongan pertama gawat darurat yang mengurangi fatalitas dari kecelakaan tersebut. Kegiatan ketiga yaitu penandatanganan suatu kesepakatan driver online untuk tertib berlalu lintas menjadi pelopor lalu lintas bagi yang lainnya. Dalam rangka operasi kemanusiaan 2018, ya, kami mengadakan beberapa kegiatan ya. Beberapa kegiatan, yang pertama mengadakan kegiatan safety riding, baik dari kita kepolisian maupun dari rekanan dari Yamaha. Ya. Jadi yang menjadi audien ataupun pendengar atau peserta dalam kegiatan itu adalah dari asosiasi online, ya, angkutan online di seluruh Kota Jambi. Kemudian kegiatan kedua kami adakan yaitu PPGD, pertolongan pertama gawat darurat, yang kita harapkan dengan kegiatan tersebut apabila ada terjadi kecelakaan, jadi rekan-rekan kita dari asosiasi online itu sudah bisa melaksanakan. Dari Jambi, Peggy Novita, Tribrata TV. Salam Tribrata. Kecelakaan tersebut.